Biasanya saus tomat dipergunakan orang sebagai pelengkap dalam menyajikan makanan, seperti saat memakan roti, mie, dan segala jenis makanan yang cocok untuk ditambahkan saus tomat tersebut. Namun berbeda dengan mahasiswi ini, karena ia malah hobi memakan saus tomat itu sebagai camilan. Bahkan ia biasa menghabiskan 3 botol saus tomat setiap harinya. Dan bila dihitung-hitung, ia sudah menghabiskan kira-kira 75 kg saus tomat setiap tahunnya. Wanita ini bernama Melissa Ibbotson. Ia mengaku sudah kecanduan saus tomat sejak kecil. Ia berpendapat ketika merasakan saus tomat di lidahnya, ada sensasi yang luar biasa di hidupnya saat itu. Namun ia tidak sembarangan memakan saus tomat. Ia lebih suka saus tomat bermerek Heinz. Meski kecanduan seperti itu, ia mengaku merasa takut kebiasaan anehnya itu bakal mengganggu kesehatannya.